Oke, proses. Yes, mantap. Gabung lagi. Oh, mantap. Oke guys, ini kita perjalanan mau menuju kapal. Kita melewati hamparan tambak guys. Kita mencoba dari sisi sebelah timur. Sebelah timur, menyesuaikan posisi kondisi angin. Bicin. Bismillahirrahmanirrahim. Mit. Oke. Kita lepas sandal. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak masuk ke masjid. Oke. Nah, ini teman-teman pada ngumpul. Ini Mbah So. Ini Om Heri. Siap gas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kakak kita tercinta. Oke, kita laju ya. Oke guys, dilanjut. Hari ini kita sudah di atas kapal. Kita menyusuri dari sisi sebelah timur. Nanti kita akan keluar menuju muaranya, kali besar. Lokasinya masih asri. Kadang teman-teman kalau pengen mancing yang nggak pakai perahu, bisa di sini. Biasanya di tumpukan-tumpukan ini juga sudah banyak barramundi. Spot masih potensial. Sudah berada di muara. Ini muara sungai utamanya ya guys, untuk lalu lalang kapal.
Halo, selamat siang. Selamat datang kembali di channel Tegur Harjo. Kali ini kita masih mancing di spot yang sama seperti yang minggu kemarin, cuman bedanya hari ini kita berangkat agak siang karena kita nunggu air sedikit pasang. Berdasarkan jadwal hari ini sudah mulai masuk. Nah, insya Allah biasanya kalau air masuk itu baramundinya makan, guys. Untuk yang sudah subscribe, like, komen maupun share, thank you. Tetap di channel ini. Untuk yang belum, yuk, tinggal subscribe aja. Terus kemudian jangan lupa nyalakan tanda lonceng biar kita tetap semangat untuk update video-video terbaru. Tetap di channel Tegur Harjo dan ikuti keseruan kami. Mancing petiung, matratap. Oke, trip kali ini kita pakai tekong Bang Sudi. Halo Bang, dadah dulu Bang, mantap. Oke, ini ada penjaga gawang kita kemarin. Apakah masih sebagai penjaga gawang? Oke, member baru Bang Heri, mantap. Baso, sip. Ini teman-teman yang di depan itu sama jadwalnya kayak kita. Cuman sudah ada satu korban kelihatannya karena memang tadi ombak agak ganjil sedikit. Wah ya. A few moments later. Baso. Poin telu udah bisa dong. Kita buat yang paling mau masuk 2,5. Wah tak jelas lagi nih. Kita dulu mencolok tahun 2010. Enggak, Oke, teman-teman, itu semakin siang banyak kapal pemancing yang datang karena target utama mereka saat ini baramundi. Masih mencari parkir yang bagus. Yang di sebelah sana itu kapal ikan. Bulan puasa biasanya banyak kapal ikan yang melaut itu pulang. Nanti akan bongkar ikan di dermaga Juwana itu masuk. Kemudian yang di sana itu juga ada dermaganya sebelah sana. Mungkin jaraknya nggak terlalu jauh dari sini, cuman harus ditarik karena kalau nggak ditarik kandas. Kita masih sabar. Setia nanti sambaran bara-bara si bara. Cuaca hari ini nggak begitu terik ya guys, nggak seperti biasa agak mendung. Tadi pagi anginnya kenceng. A few moments later. Oke, proses. Mantap.
Itu sementara hasil kita tadi. Di yang pertama kita mau pindah di spot kedua, guys. Ini tadi pagi kita grebek sarangnya langsung. Nah, ini hasil tangkapan yang pertama tadi. Di lokasi ini kita berhasil 3. Dapat 3 ini kalau kurang lebih gini. Itu, guys. Lumayan main babon. Oke. Okay. Bah, aku pindah sih ya, Bah. Oke. Ini spotnya ya, guys. Ini menara mercusuar. Untuk pemandu kapal yang mau masuk ke dermaga Juwana. Bentar, maaf. Masih cair lho, rapuh lho. Buka isi kacaka ini lho. Gede. Buka itu jangan gede. Kamu mana gede? Bus itu, ini kok bus Bandang. Iya. Bah, pindah kene lho, Bah. Tak balani, Bah. Mereka lho pindah kene tak balani. Kita teko bar piknik. Nenggak anu, iwak. Kondisi saat ini arus flat, guys. Sudah penuh air. Masih sabar menunggu sambaran. A few moments later.
Okay, guys, thank you. Hari ini tripnya alhamdulillah sukses. Kita mendarat dengan selamat, teman-teman selamat, happy. Target juga terpenuhi. Simak terus keseruan kami. Mancing mentiung, mak teratap.